Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita bangkit berdiri. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurban-Mu. Biar semua jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Pengorbanan adalah tindakan kesediaan melepaskan sesuatu dalam dirinya untuk membantu seseorang. Pengorbanan adalah bukti terkuat dari cinta bahwa betapa berharganya seseorang di hatinya. Melalui tema bersedia berkorban, kita akan belajar bagaimana hidup mengikuti Kristus. Meniru Tuhan Yesus dalam menghidupi nilai pengorbanan. Seperti Daud dalam 2 Samuel 24 ayat 24. Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ketika kita merasakan sakitnya pengorbanan kita, kita tahu bahwa kita benar-benar meninggalkan sesuatu yang penting. Juru Selamat agar jangan
Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan mengawalinya dengan bergantian. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan? Ya, pada kami tiada seorang pun yang benar, tetapi padamu ada pengharapan, sebab kasihmu besar, sedia menebus dosa kami. Dan kesengsaraan yang engkau alami, bukan karena kesalahan engkau perbuat, tetapi karena dosa umat manusia. Ampunilah kami, ya Allah Bapa. Dalam hening sejenak, dengan segala kejujuran, masing-masing kita mengakui dosa kita secara pribadi. Kami menantikan pengampunan Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa kita dari Ibrani 9 ayat 28 yang berbunyi demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita merespon pengampunan Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan NKB 130 ayat 1-2, Hidup yang Jujur. Mari kita bersama-sama sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita memanjatkan doa. Bapa di surga, mari ya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkaulah sumber berkat dalam setiap kehidupan umat-Mu ini. Firman Tuhan sebagai roti hidup, kiranya akan memenuhi setiap hati kami, jiwa kami, dan Engkau yang akan menolong kami semuanya, agar setiap hati sedia untuk terbuka di hadapan-Mu, menerima berkat firman-Mu, dan Engkau yang akan pimpin di saat kami bersama-sama mendengarkannya. Sebab di sekeliling kami tentu saja ada hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kami. Tuhan yang akan memberi kepada kami juga hikmat Tuhan untuk mengerti kebenaran sabda Tuhan. Dan semua kami jalani dengan kerinduan, dengan kasih kepada-Mu. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Tuhan yang akan memampukan, Tuhan juga yang akan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ibu, Bapak, Saudara-saudara, mari kita membuka kitab Injil Markus pasal 8. Kita akan baca mulai dengan ayat 27 hingga 38. Ketika Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bulan September, minggu yang kedua, ini adalah bulan kepemimpinan. Saudara-saudara, maksudnya melalui bulan kepemimpinan, kita semua akan belajar untuk memupuk bagaimana kehidupan sebagai orang-orang yang diletakkan Tuhan di masing-masing tempat kita, agar kita adalah pemimpin-pemimpin yang bersedia berkorban. Saudara, indah sekali kalau di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kita, semua orang di sana memiliki jiwa bersedia berkorban. Ini tidak mudah, saudara-saudara. Berkorban artinya apa? Itu tindakan seseorang yang sedia melepaskan sesuatu yang berharga untuk dirinya dan itu diberikan atau dikorbankan bagi orang lain. Yang tentu saja itu karena dia mengasihinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari mana kita bisa melihat bagaimana Allah mengajar kita tentang berkorban, kesediaan berkorban? Saya kira kita tahu bersama bahwa seluruh Alkitab kita ini berisi tentang kasih Allah yang selalu meneladankan pengorbanan. Dan kita tahu bahwa di Alkitab kita, saudara, mengapa Allah mengutus hamba-hambanya yang berkorban bagi umat, bagi kita. Saudara-saudara, ayat ini sangat terkenal. Mari kita hayati bersama-sama. Ini karena kita, saudara dan saya itu berharga, mulia. Dan kita dikasihi Allah, kita berharga.
demi sesuatu yang berharga, seorang tua, orang tua berani memberikan nyawanya juga untuk anak-anaknya. Karena anaknya itu berharga. Demikian saudara dan saya. Mari kita bersama-sama ketika kita sebagai orang yang kepadanya kita itu menghayati, menerima, merasakan pengorbanan orang lain. Bukankah kita begitu bersuka cita, bersyukur, berterima kasih, ingin memberikan apa yang bisa menyenangkan hatinya. Mari saudara-saudara, dan yang supaya kita bersama persembahkan adalah melakukan hal yang sama. Saudara dan saya dipimpin Tuhan juga untuk bersedia berkorban. Kalau saudara dan saya merasakan bersuka cita karena pengorbanan Tuhan, pastilah saudara bukankah ingin juga menyenangkan orang lain. Mari kita bersama hayati tema ini pada hari ini, saudara. Ayat dan Alkitab yang kita baca pada hari ini, kitab Markus khususnya, memberikan kepada kita, saudara-saudara, tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Dan inilah poin yang pertama, saudara-saudara, saudara dan saya, supaya apa? Supaya kita mengenal bahwa di dalam kata Mesias itu terkandung suatu arti yang begitu dalam, begitu indah bagi kita. Dan ini, saudara-saudara, ayatnya yang tadi kita bersama-sama baca, saudara-saudara. Bahwa Mesias ini adalah Mesias yang terbunuh bagi kita. Mesias ini, saudara, menanggung derita, dibunuh, dan atas kata bangkit. Jangan lupa Mesias ini bukan hanya di situ mengorbankan nyawanya. Tetapi Mesias inilah yang kemudian memberikan hidup kepada kita. Dan ini penting, saudara. Mengapa hal yang pertama ini penting untuk kita? Poin yang pertama, kenallah Yesus itu sebagai Mesias. Terus, saudaraku yang terkasih, pengenalan ini bukan pengenalan kata orang. Yesus bertanya secara langsung kepada murid-muridnya, menurut kamu, aku ini siapa? Terus, saudara, nampaknya kalau kita mau lihat, kita setuju bahwa Petrus ini atau murid-murid yang lain mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Dia tahu bagaimana orang-orang mengatakan siapa Yesus dan dikatakan menurut mereka siapa aku ini. Oh, engkau dikatakan Elia, engkau ada yang mengatakan Musa, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau salah satu dari antara nabi-nabi itu. Dan Petrus bukan hanya itu, dia menyaksikan di dalam diri Yesus bagaimana seorang guru yang dia memberikan penyembuhan, pengusiran setan. Dia juga adalah guru yang senantiasa di situ dengan penuh kuasa memerdekakan, menguatkan orang-orang. Dan Petrus menyimpulkan semua nampaknya yang dilakukan oleh gurunya itu adalah demi menyenangkan manusia. Semua dipikirkan itu manusia. Waktunya untuk umat Tuhan. Karena itu dia menyimpulkan, engkau adalah Mesias. Tapi saudara-saudara, jangan berhenti sampai di situ. Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa dikatakan oleh Yesus setelah itu dia mengajar mereka. Dan Yesus mengatakan Mesias itu dia akan menanggung banyak sengsara. Dia akan memikul salib. Dia akan menanggung banyak derita, dibunuh dan bangkit memang pada hari yang ketiga. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita sejenak untuk melihat juga konsep Mesias ini. Kita perlu untuk tahu, Petrus tahu atau tidak konsep itu, mestinya dia tahu. Tapi saudara mengenal Yesus sebagai Mesias ini perlu kita bersama-sama juga iringi dengan hati yang mengenal dari dekat. Memang harus secara pribadi. Dikatakan penyakit kita yang ditanggungnya, itulah Mesias. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Di dalam Yesaya 53 ayat 45 ini, saudara-saudara, ayat 4 dan 5. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan itu ditimpakan kepadanya. Dan itu oleh karena saudara dan saya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita hayati apa yang disampaikan Yesus ini.
supaya bukan hanya kata orang, tetapi itu dari diri setiap kita. Kalau kita mengenal Mesias adalah Mesias yang menderita, tentu beda dengan Mesias sebagai raja yang terus hanya memenangkan, semuanya berhasil, tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian baginya. Sedangkan kita semua mengikut siapa dia. Kita meneladan siapa dia, yang adalah Yesus yang mati untuk kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang kita baca dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5 ini, saya kira inilah tentu saja yang menginspirasi sebuah lagu yang sangat indah. Lagu itu ada di dalam Kidung Jemaat 31A. Terus mari kita lihat ayat-ayat itu atau syair-syairnya. Dia menuliskan, saya tidak membaca dari depan tapi di bagian tengahnya. Kidung Jemaat 31A itu dia menyebutkan, karena dia menemukan siapakah Mesias baginya. Dan pengarang ini mengatakan, akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Dia mengungkapkan dengan hatinya, agung benar, ya Tuhanku, engkau tersiksa menggantikanku. Slide berikut ini, saudara, itulah lagu tadi kita ingat bersama simbol salib ini. Engkau tersiksa gantiku. Akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Mengungkapkan dengan hatinya. Agung benar, ya Tuhanku, engkau tersiksa gantiku. Dia ulang lagi dengan kata-kata yang sama. Saudara, ketika seorang menuliskan syair-syair demikian, saya kira saudara dan saya setuju. Dia tahu persis apa yang sudah dilakukan Kristus baginya. Mari kita bersama-sama memasukkan pengenalan itu ke dalam hati kita. Bahwa dia Mesias yang terbunuh bagiku. Saudara-saudara, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama di dalam kita tahu bahwa kita juga diharap untuk bersedia berkorban. Karena Yesus meneladankan hal pengorbanan ini yang kita kagumi tadi dengan lagu tadi kita mengungkapkan. Sungguh begitu agung benar dia. Maka Tuhan mengajak kita untuk setia, untuk menempuh jalan yang lurus. Poin yang kedua ini, saudara-saudaraku, mengingatkan kita tentang perlakuan Petrus. Seorang Petrus yang ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita sengsara, Mesias itu akan terbunuh. Maka kemudian Petrus menariknya ke samping. Karena ini sesuatu yang penting. Saya melihat bahwa dia, Yesus, dengan kesengajaannya, dia memberitahukan dengan sambil memandang murid-murid yang lain. Seolah mengatakan, ingat ini. Seorang pemimpin tidak boleh anti pengorbanan. Dan Yesus dikatakan, dia memandangi murid-muridnya dan memarahi Petrus. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Terserahku dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama koreksi diri. Sambil berefleksi bersama-sama. Di dalam saudara dan saya ditempatkan Tuhan dimanapun kita. Di tengah keluarga sebagai pemimpin-pemimpin. Apakah kita adalah orang-orang yang berjalan lurus seperti yang Tuhan kehendaki? Orang-orang yang bukan menarik ke samping. Karena sesuatu di sana, di depan kita dituntut untuk mengorbankan kehidupan kita. Sesuatu yang penting bagi kita.
Nyawa tentu penting, saudara-saudara. Sangat amat tentu, saudara, ingin lindungi bagaimana kita supaya kita tidak binasa. Tetapi itulah yang digambarkan oleh Yesus. Ketika dia mengatakan dia terbunuh. Dan itu dikatakan itu karena dia memikul setiap beban dosa dunia. Saudara, inilah bagian yang kedua. Mari kita bersama-sama setia untuk menempuh jalan lurus yang sudah diteladankan Yesus kepada kita sekalian. Dan bagian yang terakhir, saudara-saudara, mengikut Yesus inilah maksudnya. Kita supaya di dalam perjalanan kita, perjalanan berarak-arakan mengikut Yesus ini, Yesus mengutarakan inilah hal-hal di mana ketika kita menjadi pemimpin yang sedia berkorban. Kita harus sadari bahwa itu ketika diterapkan di dalam 3M. Yaitu sedia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Dan mari kita ingat Markus 8 ayat 34 ini. 3M ini, saudara-saudara, pada zaman ini kadang orang tentu saja langsung mengingat. Ya, kita harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetapi yang perlu untuk kita ingat, 3M ini sebenarnya sama-sama punya tujuan yang sama dengan 3M. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Yaitu kita sama-sama berkorban demi keselamatan bersama. Yesus mengharapkan kita untuk bersama-sama menyangkal diri. Artinya apa? Sebenarnya kita itu menghendaki yang lain. Kalau bisa, bukan itu. Yesus mengatakan, jikalau boleh, bukan ini. Bukan cawan pahit ini. Mari saudara, inilah perjalanan ketika saudara mendengar Tuhan untuk hidup bersedia mengorbankan diri. Memikul salib, artinya kita memikul beban. Kita bersama berkorban, itulah pikul salib. Demi orang yang kepadanya kita cintai. Dan Yesus mengajar itulah sesama manusia, kasihilah mereka. Seperti engkau mengasihi diri kamu sendiri. Dan ketika saudara kita bersama-sama melakukan semua itu. Melakukan hal yang aku kehendaki. Yesus kehendaki. Yaitu mengikut aku. Apa yang menjadi gerakan Yesus. Gaya hidup Yesus. Itulah yang kita ikuti. Apa yang diperbuat Allah di dalam Yesus. Itu juga yang kita terapkan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih. Pada akhirnya kita boleh menapaki tiga hal yang tadi saya sampaikan. Pesan Tuhan pada hari ini adalah supaya kita kenali Yesus sebagai Mesias yang telah mati bagi saudara dan saya. Mari Tuhan memanggil kita untuk jalan yang lurus, artinya setia. Yang dimaksudkan Tuhan itu kadang-kadang tidak mudah. Kita bukan orang-orang yang supaya menarik diri. Ketika di situ kita dituntut untuk melakukan apa yang terbaik bagi sesama. Ketika memang saudara dan saya di situ supaya mengorbankan sesuatu yang berarti untuk saudara dan saya. Kita bukan kemudian menarik diri, menarik ke samping. Hanya dengan ini, saudara-saudara, perjalanan kita menjadi perjalanan yang penuh dengan berkat-berkat bagi sesama, yaitu pengorbanan. Dan mari kita sedia ikut Yesus dengan kita ingat bersama 3M tadi. Ketika saudara membuktikan bahwa diri kita menyangkal diri, memikul salib, dan memang kita terus setia mengikut Yesus. Maka saya yakin bahwa kita orang-orang yang sedang menerapkan jiwa seorang yang bersedia berkorban bagi sesama. Selamat untuk menjadi pemimpin yang berhasil. Dan pemimpin yang berhasil, dia adalah pemimpin yang memiliki jiwa berkorban.
Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita mendengarkan persembahan pujian dari anak Mazmur. Mari kita bangkit berdiri. Umat kekasih Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 6 September sampai 12 September. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, di tengah masa pandemi, kami bersama-sama terus memohon kepada-Mu agar setiap perjuangan yang terus dilakukan oleh para pemimpin bangsa kami, khususnya mereka yang terkait dengan bidang kesehatan, melakukan vaksinasi, mendorong masyarakat untuk terus menjalani protokol kesehatan. Tuhan juga yang akan memberikan bersama pada setiap orang untuk berjuang demi keselamatan bersama. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk kota-kota yang masih harus terus lebih memperhatikan kondisi ini. Demikian juga untuk kota Bandung khususnya. Kiranya kami terus mengalami keadaan yang hari demi hari semakin baik. Kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan sekolah, dari perguruan tinggi sampai TK, SD, di mana mereka sebagian sudah mulai memberanikan diri untuk uji coba di dalam pelaksanaan pendidikan dengan temu muka terbatas. Engkau yang berikan juga, ya Bapa, hikmat Tuhan supaya apa yang terbaik yang nantinya akan diputuskan oleh setiap kota yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Kami serahkan untuk keselamatan anak-anak, murid-murid, mereka yang juga tentu bergumul, baik sebagai orang tua maupun keluarga, untuk memilih cara yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau berikan kesiapan yang memadai, juga untuk sarana-sarana yang memadai. Berikan kedisiplinan yang penuh di dalam setiap pelaksanaannya nanti. Hai berdoa juga Tuhan untuk pelayanan jemaat, bahkan juga jemaat di mana-mana tempat. Di kota-kota kecil bahkan sudah banyak gereja-gereja yang sudah mengadakan suatu ibadah pertemuan secara langsung. Tuhan yang akan memimpin mereka semua, menyertai, melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya. Demikian juga kami di tempat ini. Setiap pertemuan seperti ini pun Tuhan, di mana masih banyak dilakukan juga melalui rekaman online, kami juga boleh melakukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami semua boleh bersabar untuk pada waktunya secara terproses, kiranya juga nanti akan terus maju dan semakin dipulihkan. Kami sudah merindukan perjumpaan dengan anggota jemaat, simpatisan juga di tempat ini. Tuhan yang akan menolong dan memimpin kami semua. Kami berdoa untuk itu Tuhan, di dalam setiap kondisi jemaat, mereka mungkin ada yang sedang lemah, yang sakit. Tuhan yang akan menguatkan dan memulihkan. Tuhan juga yang akan menolong di dalam setiap perjuangan di tengah masa pandemi yang tidak mudah ini bagi sebagian orang karena jenis pekerjaannya. Tuhan yang akan memberkati dan mereka tetap boleh mendapatkan kecukupan.
Jadikan Tuhan bahwa kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang berkekurangan. Gereja Tuhan tetap menjalankan tugasnya untuk bersaksi bagi dunia pada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan ini juga untuk membawa damai sejahtera di lingkungan sekitar. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Engkau tahu apa yang menjadi masalah di tengah-tengah kami, tiap pribadi dan keluarga. Kami serahkan kepadamu, ya Bapa. Biarlah anak-anakmu juga senantiasa dengan hati yang terbuka, selalu melibatkan Tuhan, bahkan mau diarahkan Tuhan. Seperti juga pada hari ini, Tuhan memimpin kami, memberikan teladan dalam kehidupan Yesus Kristus Sang Mesias. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, pemimpin-pemimpin yang boleh hadirnya kami memberi dampak berkat bagi sekitar. Karena kami tahu Tuhan sudah berkorban untuk kami, biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang sedia berkorban. Sebagaimana Kristus telah memberkati dunia ini, bahkan memberikan keselamatan, kami juga turut ambil bagian untuk menghidupi kehidupan di bumi ini yang butuh pengorbanan, membutuhkan kasih dari setiap orang. Berdoa untuk yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka dalam menerima tanda anugerah Tuhan. Mereka yang berulang tahun dari tanggal 6 September hingga 12. Tuhan yang mengaruniakan mata iman untuk melihat setiap langkah juang yang tidak mudah, di mana Tuhan selalu menyertai, hadir di sana untuk menjadikan semua menjadi kebaikan bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Dan mereka bersuka cita di dalam Tuhan dan dengan setia melangkah ke depan juga dalam bimbingan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Injil Lukas 21 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan PKJ nomor 147 ayat 1-2. Di sini aku bawa Tuhan. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan bagi kami.
Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati dan memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Pada saat ini, kami menyerahkan kembali kepada-Mu ya Tuhan, atas sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sucikan dan kuduskanlah ya Tuhan, serta terimalah kiranya persembahan ini, agar gereja kami dapat mempergunakannya dalam mengembangkan pelayanan kerajaan-Mu di wilayah gereja kami dan di tengah-tengah kehidupan bangsa kami ya Tuhan. Berkatilah kegiatan, pekerjaan, dan usaha para jemaat kami, serta bukakanlah hati dan pemikiran kami, agar kami semakin merasakan begitu banyak berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga kami juga semakin bersuka cita untuk memberikannya kembali sebagai rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita diberi kesempatan setiap hari untuk mengorbankan keinginan dan kebutuhan kita sendiri untuk memajukan kerajaan Allah. Kristus ini hidup kami. Tuntun untuk meneladani hidup sedia, mengorbankan keinginan diri sendiri. Saat berkorban setiap hari, marilah kita ingat bahwa segala yang kita lakukan dalam nama Yesus Kristus adalah ucapan syukur bagi Dia yang telah membayar semuanya di Kalvari. Kami tidak layak menerimanya, karena kami orang-orang berdosa. Karenanya, terimalah setiap kami sebagai alat kasih-Mu. Ya Tuhan, bangunkan iman kami. Pakailah kami memasukkan kasih-Mu. Hidupku masyhurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah. Hidupku masyhurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah. Dan karya, kata dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, kata dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan, baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.